Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, menyatakan tidak heran jika Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan disebut Menteri Serba Bisa yang dimiliki pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Pernyataan SBY tersebut bukan tanpa alasan sebab kata dia, Luhut diibaratkan sebagai manusia dengan beragam ide dan memberikan solusi. Pujian itu disampaikan SBY dalam acara peringatan hari ulang tahun Luhut Binsar Panjaitan ke-76 tahun. SBY dalam kesempatan tersebut menceritakan soal kerja Luhut Binsar Panjaitan saat menjabat sebagai menteri. Salah satu hal yang menurut SBY menjadikan Luhut layak sebagai menteri serba bisa Jokowi yakni kalau dirinya pernah melakukan pertemuan untuk penunjukan tuan rumah G20. Kata SBY, saat itu dirinya sedang mengikuti agenda pertemuan Club de Madrid atau perhimpunan para mantan pemimpin dunia. Selanjutnya, dalam pertemuan di Germany dalam tajuk Berlin Declaration, SBY menyebut kalau Indonesia sejatinya layak untuk menjadi tuan rumah G20. SBY mengaku sepakat dengan Prabowo Subianto yang merupakan junior Luhut Binsar Panjaitan di militer menilai kalau seniornya itu merupakan orang yang penuh ide dan dapat dipercaya pimpinan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!